السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أنقرة من لساني. yafqahu qawli subhanaka la lana innaka antal alimul hakim Alhamdulillah sahabat-sahabat saya jemaah masjid dagang mutakin simpang empik pasal Barat, semoga kita sentiasa dekat hati dengan rumah Allah semoga hati kita terpaut di rumah Allah mau dibincangkan sedikit hadis dalam kitab riyadus salihin karangan imam an-nawawi rahimahullah agar kita semakin mencintai rumah Allah hadis dari abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisu la yamnahu Ayyang anqaliba ilallah illa salah muttafaqun alaihi Orang itu selagi dia berada di masjid, selama dia berada di masjid menunggu salat dan untuk salat itu dikira salat. Selama kita berada di masjid untuk menunggu salat, sebelum salat, waktu salat dan saya sudah salat itu dikira dapat pahala salat. Kalau kita ada setengah jam subuh ini di masjid setengah, setengah jam itu dikira salat satu. Hadis yang kedua al malaikatu ala ahadikum fi salafih, ma fi musallahu alladhi salla fi ma lam yuhdis taqul Allah maghfir lahu Allah marhamhu malaikat mendoakan orang yang berada di masjid selagi dia menunggu salat atau sedang salat selagi uduknya belum batal doa malaikat Allah ma'ufirlahu lahu Allah marhamhu ya Allah ampun dosanya ya Allah rahmati dia dua ya agar dosa kita diampunkan malaikat mendoakan orang yang berada di masjid rugi tidak ke masjid ya rugi tidak ke masjid ah rugi tidak ke masjid apa doa malaikat Allah lahu, Allah marhamhu Allah lahu Allah marhamhu Allah lahu, warhamhu Bismillahirrahmanirrahim hadis berikutnya salan nasu warakadu walam tazalu fi salatin munzu intazartumuha katanya di sini orang yang berada dalam salat seperti yang dikatakan tadi tetap diberi pahala salat alangkah untungnya ya jadi kalau kita berangkat dari rumah niatnya apa niat untuk meraih ibadat salat satu Nun, kalau datang awal untuk salat sunat tahiyatul majid dua kalau datang awal untuk solat sunat sebelum subuh tiga kalau datang awal untuk mendengar azan empat kalau datang awal untuk menjawab azan nah. hadis tentang menjawab azan ini hadis kuat hadis sahih orang yang mendengar azan menjawab azan dan berdoa sesudah azan dapat syafaat nabi Karena doa azan itu doa untuk Rasulullah. Allahumma rabb hadzihi da'wati tamma was salatil khaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Doa sesudah azan itu mendoakan nabi. Ingat waktu kita berdoa sesudah azan yang didoakan nabi. Nabi Muhammad sebenarnya tidak perlu didoakan lagi. Dia sudah hebat, dia sudah top. Kekasih Allah, pasti dapat jannah pasti dapat surga dengan istrinya dengan keluarganya yang masalahnya kita ini kalau kita berdoa untuk rasulullah sesudah azan kita mendapat syafaat nabi katanya halat syafaati yaumal kiamah layak mendapat syafaat nabi jadi diantara niat datang ke masjid niat mendengar azan menjawab azan dan berdoa sesudah azan lalu niat sholat berjamaah yang keenam itu ya sudah enam tuh ya niat solat berjamaah solat berjamaah ini solat subuh nilainya subhanallah seperti indah tidur semalam bapak itu mengaji solat mengaji solat mengaji solat indah tidur indah lolok semalam ada mampu mampu tidak semalaman mengaji semalaman solat tentu tidak mampu ya orang dulu mampu kalau orang dulu mampu jadi untuk dapat pahala yang banyak dalam masa yang pendek pahala yang panjang pahala berganda dalam masa yang singkat datanglah salat subuh berjamaah orang yang datang salat subuh nilainya kalau berniat baik-baik ya berniat itu perlunya niat kalau berniat datang ke masjid niat nilainya seperti tidak tidur satu malam tidak tidur satu malam baca Quran salat berzikir baca Quran salat berzikir hebatnya ya jadi dapat pahala atau nilai pahala seperti tidak tidur semalaman penuh subhanallah subhanallah kemudian niat mau berzikir secara berjamaah kita sesudah salat kita berzikir kita berwirid orang yang berwirid berzikir berhimpun karena Allah bertausiah bertazkirah pengajian ringkas kultum karena Allah ini orangnya dikermuni malaikat, dikagumi malaikat. Malaikat datang setiap ada orang tu berkumpul di masjid, di rumah, di masjid, di rumah, di mana-mana, di musalla, di kantor, di mana ada perkumpulan orang mengingati Allah, bertazkirah kepada Allah, datang malaikat. Malaikat lagi ya? Ha. Datang lagi malaikat. Apa kerja malaikat itu memperhatikan bapak ini, memperhatikan ibu ini. Ha. memperhatikan semuanya kemudian setelah selesai acara ini sudah nanti sudah pulang ke tempat masing-masing ke rumah masing-masing bagi yang pulang ke rumah pulang ke rumah pergi kerja pergi kerja nanti malaikat melaporkan subhanallah melaporkan aktivitas orang yang berkumpul karena Allah lalu di sana ada tanya jawab ha. malaikat diinterview disoal oleh Allah kenapa mereka berkumpul ha. Panjang ceritanya tuh, yang jelasnya di akhir tanya jawab itu Allah menyatakan kepada malaikat, ya Allah, Allah menyatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, dosa mereka sudah diampun. Ushidukum an-nikar lahum Ini menghanyutkan dosa, bapak ibu. Ini menghanyutkan dosa, jangan pernah malas. Ha. Subhanallah, berkumpul karena Allah menghanyutkan dosa, pastikan kita uh, faham dan pastikan kita rajin dan yakin. Hmm. Kemudian berkumpul ini sepatutnya bukan di masjid saja ya, di rumah kita. Pernahkah kita berkumpul di rumah untuk tasykurah keluarga? Kalau tak pernah, nanti menyesal tuh pak. Nah, menyesal. Dulu waktu saya tugas di kota Nopan Mandailing Natal nah, di sana rumah ini malam ini di rumah ini malam ini di rumah ini malam ini di rumah ini. Mereka bergilir membuat tazkirah di rumah. Kadang yang ke masjid ni suami saja, isteri tidak ikut. Anak tidak ikut, menantu tidak ikut. Mereka tidak kebahagiaan. Ah, maka patutlah kita mengadakan tazkirah keluarga, kultum keluarga, pengajian keluarga. Tidak dapat seminggu sekali, sekali dua minggu, sekali sebulan, sekali dua bulan, sekali tiga bulan. Tidak dapat, berarti tak betul cara pengelolaan waktu keluarga tersebut dan berikutnya subhanallah subhanallah niat kita sholat berjamaah ini niat meraih pahala berganda yang semua orang tahu dalam hadis ada yang 25 kali lipat katanya 25 derajat ada yang 27 ada yang 50 ada yang lebih artinya kalau kita datang satu kali sholat ...macam sholat di rumah 25 kali. Itu pun tidak sama nilainya. Nah, ada seorang ulama, ulama Minangkabau... ...yang pindah ke Mekah... ...tahun 1800 sekian. Pindah ke Mekah dan... ...tidak eh, mau pulang ke ranah Minang lagi. Tinggal dan berkubur di sana. Kawin beranak cucu di sana ada bukunya ditulisnya dalam buku itu orang yang salat berjamaah setiap orang mendapat nilai seperti salat yang terbaik di antara jamaah kalau kita tadi salat 30 orang 40 orang tentu ada yang terbaik di antara salatnya ada nilai salat yang terbaik di antara orang yang salat tadi maka dalam buku itu dikatakan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi yang berasal dari bukit tinggi katanya orang yang sholat berjamaah akan dikasih nilai setiap orang menurut nilai sholat yang terbaik di antara jamaah kalau ada di antara imam sholatnya kalau ada di antara makmum sholatnya jadi sholatnya ada konten juga pak ada nilai mungkin nilai sholatnya di bawah 50 ada yang di atas 50 ada yang 70, ada yang 80 ada yang 90 nilainya bapak yang nilainya 30 tadi di bawah 50 dengan adanya orang yang sholat berjemaah nilainya 90 kata ulama nilai yang sholat itu semuanya dikasih diratakan, dikasih nilai rata-rata seperti nilai yang tertinggi di antara sholat berjemaah subhanallah itu dibahaskan oleh ulama ya ada 8 tuh kemudian sepatutnya orang yang salat ini kata ulama kalau orang itu faham salat sepatutnya setiap kali salat salat itu mencas cacing Ter, tercas salat itu macam ada anunya macam listrik ada arus ada arus ada power ada tenaga setiap kali kita salat kita membaca Fatihah membaca zikir membaca ayat Tadi alhamdulillah dibaca surah Maryam tadi ya. Sepatutnya kata ulama bacaan itu mencas nah, mencas dan sepatutnya di antara 40 50 yang salat tadi arus listrik. Arus bacaan tadi pindah-memindah, alir mengalir. Ah begitu orang saleh. Subhanallah. Jadi rugi benar kalau sembahyang di rumah. Rugi benar. Nauzubillah. Kemudian kalau kita perincikan lah ya. Yang ke-10 sudah kita datang ke masjid untuk mengalahkan setan iblis. Karena setan iblis menghalang orang datang ke masjid, jangan ke masjid, Bu, katanya. Jangan ke masjid, Pak, katanya. Itu dia bisikannya ke telinga ini. Sebelum tidur, bangun tidur. Kenapa kita ke masjid? Untuk membuktikan iblis itu kalah. Setiap orang ada iblis. Setiap orang nanti dari kiamat Waktu kita menghadap Allah, iblisnya bersama. Ada ayatnya, mungkin besok lusa kita bincangkan. Waktu kita menghadap Allah, Allah menanya, "Si hamba, si bapak, dan si ibu, iblisnya ngomong duluan." Iblis ini pintar, iblis ini membela diri. Iblis ini pintar, jadi kita mesti pintar untuk melawan iblis kalau tidak kalah di antara niat kita datang ke masjid sudah 10 tadi itu ya, niatnya mengalahkan iblis dan memenangkan malaikat. Nah, kalau kita ke, ke masjid malaikat happy, gembira, suka. Kita ini ada malaikat. Jangan Bapak kira Bapak sendiri, tidak. Setiap orang ada malaikatnya. Malaikat juga nanti akan bersama bahkan malaikat yang bersama orang yang hidup ini waktu ruhnya mau dicabut nanti ada ayatnya dalam Quran datang ya Pak katanya orang yang selalu ke masjid yang taat kepada Allah waktu akan meninggal dunia datang malaikat membujuknya menghiburnya Pak Bapak ini akan meninggal sebentar lagi ya bagi Bapak mati itu tidak susah Pak jangan takut jangan risau pasti jannah milik Bapak itu ayat dalam surah Fusilat pasti jannah milik bapak orang tadi pertama kali melihat malaikat, dah pernah melihat malaikat waktu hidup, wah benarlah ini katanya, benarlah ini. Ah, jadi sudah sebelas tu ya, yang ke sebelas mengembirakan malaikat, menyokong malaikat. Hmm. Kalau kita perincikan lagi, ke 12 belas contohnya mendakwah masyarakat, saya ke mendakwah keluarga saya. Kenapa saya ke masjid? agar saudara saya, pemilih saya, jiran saya, masyarakat saya terdakwah. Namanya dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan praktek. Ini dakwah juga. Jangan tidak berniat. Tahu jiran kita, kita ke masjid bagus. Tapi bukan tujuannya untuk ria, untuk mendakwah mereka secara perbuatan. Bapak dapat pahala dakwah. Bila bapak sudah meninggal nanti, disebut bapak aku dulu tiap pagi aku mau suji, subhanallah katanya ha. meninggalkan nama yang baik nama yang harum ha. itulah maka dikatakan oleh ulama perlunya diketahui apa yang dikatakan bisnis niat bisnis niat kita dapat memperhatikan niat kita itu bar tadi baru 12 ya nanti mungkin boleh kita perincikan lagi dalam satu catatan saya ada lebih 80 fadilat datang sholat berjemaah ke masjid Subhanallah, Subhanallah. Kita tambah satu lagi. Kita tambah satu lagi di dalam hadis katanya siapa yang tekun sholat berjamaah, siapa yang ringan langkahnya ke masjid, hidup matinya akan diurus Allah. Hidup matinya akan diurus Allah. Tidak mungkin dibiarkan Allah. Pagi bapak tu ada, pagi ada, pagi ada, sore ada, malam ada, petang ada. Lalu waktu meninggal mesti diurus Allah. Dalam kubur mesti diurus Allah banyak ceritanya itu ya. Ada cerita kawan dari negara jiran negara Thailand, kawan baik dulu sama-sama kuliah di Arab, sama-sama bekerja di Brunei. Sesudah habis kontrak kerjanya di Brunei dia pulang ke Thailand. Dia meninggal di masjid sesudah salat subuh menunggu duha. Subhanallah. Meninggal di masjid sesudah subuh <tuh> macam sekarang ini menunggu sholat duha. Meninggal dia sehat. Kenapa? Selamanya ini dia rajin ke masjid, rajin sholat tahajud, rajin sholat dua, rajin baca Quran, rajin menjauhi yang haram, peka terhadap yang haram, sensitivitasnya terhadap yang haram itu sangat tinggi, tidak mau dia, tidak ikut-ikut dia. Orang hanyut dia selamat, orang lalai dia tetap ingat kepada Allah Tidak mau dia hanyut dan lalai. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah lah ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي سنا عليك انت كما اثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.